Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi qad ja'alana min ummati sayyidil mursalin. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, rombongan maulid dan para mahasiswa dan mahasiswi yang ulun hormati, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal-Muhtaram wa sahibul fadilah Ayahanda Profesor Dr. Kiai Haji Khairil Anwar MAG. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat sidin sekeluargaan dan hajat-hajat kita warataan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ulun muliakan Ayahanda Tuan Guru Dr. Andus Kiai Haji Khairuddin Halim, mudah-mudahan juga Allah memberikan kepada sidin kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada beliau sekeluarga dan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ulun muliakan Ayahanda ulun Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Dr. Samsuri Yusuf dan seluruh bapak-bapak para guru-guru, alim ulama yang tak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian-pian barataan dan segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Raya Darussalam Kota Palangkaraya. Dan yang ulun hormati akhina fillah qari yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di masjid yang mulia yang penuh berkah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, yang mudah-mudahan kita nantinya dengan sebab berkumpul di malam hari ini di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut zuriat beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun mengisi acara pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian jikalau nantinya dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun ada yang kurang berkenan di hati sampian,
Jadi berilaan marotoan dan ampun maaf ulun datang agak terlambat, tetapi ulun mengikuti pian pembacaan maulid liwat dunia maya. Karena tadi ujar ayahanda ulun ada tugas kenegaraan. Ulun orang negara dijemput oleh orang negara. Nah, jadi itu tugas kenegaraan. Nah, kunjungan kenegaraan lah. Ah, oh, nggih, kunjungan ayahanda, kunjungan kenegaraan. Jadi ampun maaf ulun agak terlambat. Dan biasanya sini tuntungnya maulitan sampai jam berapa kita? Subuh. Oh, subuh baik ulun bulik bedehulu. Jam berapa? Pokoknya bila ulun lapar kita ampihan akor kada. Ah, akor berarti lapar beritaannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah yang kita wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Nabi terbaik sepanjang masa dan sepanjang zaman. Maka kuntum khaira ummatin, kita pun menjadi sebaik-baik umat. Yang mana surga diharamkan dimasuki oleh umat-umat Nabi yang lain sebelum umat Muhammad memasukinya. Masya Allah, alhamdulillah. Tanpa kita pinta dari Allah, Allah berikan itu. Maka pantaslah kita mengagungkan, memuliakan, membesarkan bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma aradallahu ibraza hakikatal muhammadiyah jisman wa ruhan. Manakala Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan hakikat Muhammadiyah jisman wa ruhan, alhama fi qalbi Abdullah, Allah memberikan ilham di hatinya Abdullah agar Abdullah ayatajawaz, bahwa Abdullah menikah mencari pasangan hidup. Menurut riwayat ada guru ulun yang mengatakan waktu itu Abdullah berumur 18 tahun. Ada riwayat yang kuat umur Abdullah 24 tahun kurang lebih, bila kada kurang labih. Ya kah? Nah, ulun kada sejaman, Bang. Ya kada. Nya apabila kawitan beisian anak sudah baligh, wajib kawitannya menakuni ulu. Nak, handakkah ikam kawin? Bila anak ni pindah bakang kook sudah. Bakang kook toh, wajib dulu abahnya menakuni, nak handakkah ikam kawin? Ujar nang anak, umabah bah, nah ini yang nang ulun hadang, cakanya kau berdahulu pada pian, tepakalah menakuni kawitan nek. Kalau sudah ditakuni, ujar abahnya, ayo janakai ikam kawin, tapi dangani abah mencari jujurannya. Nah, karena zaman demini jujuran sasar belerang, tawam di pelangkan eh. Ayahanda bila isato bebiniannya berapa jujurannya yo di sini yo? Ayahanda berapa bila isato? Oh, tergantung cinta aja. Wah, mesti cinta tak apa larang juga memintai. Allahu akbar. Maka kalau bicara mahar, ulun teringat dengan kemuliaan sosok Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bashar lakal bashar, manusia tapi bukan manusia biasa. Mana bukti beliau bukan manusia biasa? Pertama, arquhu, keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athyabu minal miski, lebih wangi daripada minyak harum misik. Sehingga dulu di zaman sahabat, ada seorang sahabat hendak kawin, bebiniannya ada, cintanya ada juga, sama-sama akor nih, nang kadada itu jujurannya bingung, dijujur ngapa anak orang nih? Coba bebinian yang di belakang tuh, ading-ading mahasiswa tuh, pian hakun lah kada bajujuran kawin,
lah kasih. Ayo. Anak ya tak nak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan dulu kena ngalih mungkar nangkir betakon. Tempulusun sistemnya nyaman. Ilah. Nggih. Berarti kada guringan ya kala. Itu ading-ading mahasiswa tuh nah. Hakun lah pian dikawini kada bejujuran. Pang kada aja. Heeh. Lalakiannya bungas, alim, hafal Quran. Ayo, hakun lah kada bejujuran. Tatap kada hakun. Aduh. Milih mana pian? Orangnya kada tahu di agama, menjujur pian larang, milih mana? Hendak menyahut milih nang jujuran larang dipadahkan mata duitan. Lalu sahabat Nabi ini yang namanya sahabat ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Lalu dia dapat petunjuk dari Allah, dia bawa botol kosong, ya Rasul, ulun minta keringat pian. Dasan ngapa jar Nabi? Dasan menjujur bebinian yang ulun handak kawini. Dimasukkanlah keringatnya Rasulullah ke dalam botol tadi, dibawa oleh lelakiannya. Ujar lelakiannya, nah ini jujuran ulun lawan pian. Apa ini jar biniannya? Dibuka, Masya Allah, harumnya luar biasa. Minyak harum misik itu yang aslinya, ulun punya guru sidin di Mekah 20 tahun. 20 tahun sidin di Mekah, aku jadi sidin pernah menculit minyak harum misik nang asli ke baju saminggu ditapas biniku hari-hari jisin pakai sabun tatap bau harum. Ayo, saking kuat bau harumnya, lain misik wayah ini, kasturi wayah ini lain, lain buah kasturi. Lain juga ada juga nang kasturi nang sapupunya tikus tuh, tahulah bian. Nang halus tah. Itu bau mahong. Lain kasturinya. Ketika dicium oleh perempuan tersebut, apa ini? Dijawab, inilah keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung itu bebinian menerima lamaran tersebut. Ayo. Di belakang adakah nang hakun dijujur lawan paluhan? Ada di depan, ya kan? Ini bukan manusia biasa, basyar lakal basyar. Mana lagi bukti Rasulullah? Kenapa kita harus mengagungkan beliau? Kenapa kita harus memuliakan beliau? Itu Rasulullahnya, Abdullah Abah Sidin. Ketika mengandung nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra fin nahar intashaqa minhu rawaihul miski wal ambar. Abdullah kalau berjalan di siang hari ketika mengandung nurnya Rasulullah, tercium bau misik dan ambar saking harumnya awak sidin. Wa idza marra fil lail yakhruju min baini ainihi nur hatta sammuhu misbahal haram. Abdullah ketika berjalan di malam hari, keluar cahaya antara dua matanya Abdullah yang menyinari jalan sampai penduduk kota Mekah di saat itu memberi gelar kepada Abdullah Misbahal Haram, lampunya tanah haram, tarang jalanan. Kalau dem ini kan banyak listrik. Itu hebatnya Abdullah ketika mengandung nurnya Rasulullah, sehingga banyak bebinian-bebinian yang jatuh cinta kepada Abdullah. Sampai anak raja dari Yaman jatuh cinta. Cinta mereka benar-benar cinta. Mana buktinya? Di dalam kitab diterangkan, ketika Abdullah ingin mencari istri, satu riwayat sidin bapadah lawan mama. Satu riwayat yang ulun temukan, kakek beliau, kakeknya Nabi, Abah Sidin Abdul Muttalib nang mancariakan. Jadi orang bahari minta cariakan bini lawan kawitan. Zaman demini mencari bini ciudi. Oh ya.
nukar bini si Udik ya pak, dapat di online, yaitu gambar merayu kenyataannya menipu. Ya ini banyak benar pengalaman orang kada ulun kada jahat sangka pian. Entah cari akan lawan mama, lawan abah. Menurut riwayat, satu riwayat dulu. Jara Abdullah, ma cari akan ulun bini jata jamalin. Mun kawa orangnya bungas. Artinya behidung, bemata, bemulut kayak orang juga. Wadzata nasabin, keturunannya bagus ma. Wadzata akhlakin, akhlaknya indah, sopan santun, budi pekertinya, lemah limambut perkataannya. Wadzata malin, mun kawa ma'ai nang sugih. Man, ini permintaan Abdullah, wajar. Wadzata dainin, wadzata dinin, agamanya bagus ma'ai. Apa jawaban ibunda beliau? Ikraman lak ya Abdullah. Baik wahai Abdullah, kucarikan engkau istri. Jalanlah mamanya Abdullah, melihatlah ibunda beliau akan Aminah. Diperhatikan Aminah, agamanya bagus, keturunannya baik, akhlaknya masya Allah, rupanya bungas, orang terhormat. Pas sudah jar mama Sidin, bahabarlah lawan Abdullah. Abdullah ni kayak apa nah? Jar Abdullah, ma itihi lagi sekali. Isuk diperhatikan pulang, selidiki lagi. Sudah Abdullah, bagus orangnya. Ma itihi lagi sekali. Anehnya ini Aminah, semakin hari semakin dipandang tambah cantik, tambah menarik. Ini bedanya lawan bebinian kita. Semakin hari semakin diitihi, semakin dijanaki, semakin muyak. Cuman di kitab tuh kalau dipadahakan, apakah popornya, skincare-nya anu MS galau kah? Ada tahu juga dah. Apa MS apa? MS galau. Oh, memakai kalau begini ini tahu juga. MS glow gitu kah? Sarah ulun naik kenapa? Kada dipadahakan popornya. Ketika itu dijodohkanlah, mungkin mama sin madahi lawan Abdul Muthalib, ringkas cerita pertemuan riwayah yang berbeda, dijodohkan. Ketika wanita-wanita yang jatuh cinta kepada Abdullah mendengar Abdullah dijodohkan dengan Aminah, takajud. 200 ikung di saat itu bebinian nang bujang mati. Oh, ini cinta membawa mati, ini bujur-bujur cinta. Kanu kami ayandai di pesantren ulun, karindangan maka belemak. Karindangan maka belemak. Tungarannya lain karindangan, dustainya. Burak tuh karindangan lawan Nabi, kada makan, kada gurik, bakurus apa kada? Jadi orang-orang nang kurus ini karindangannya. Kada jua lah. Itu nang bujangnya. Belum lagi nang bih abail ulo. Napa bacanya? Janda. Iya kah? Belum lagi sampai anak raja Yaman sakit mendengar Abdullah dijodohkan dengan Aminah. Ringkas cerita ini terjadi di bulan Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas kan? Menikahlah Abdullah dengan Aminah, terjadi di malam Jumat. Di dalam kitab Miftahus Syifa, para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, dan para wali-wali Allah, mereka banyak menikah di malam dan hari Jumat. Itu nang afdalnya. Waktunya waktu duha. Nang afdal nikah di dalam kitab I'anatut Thalibin. Tempatnya nikah di mana? Di dalam masjid. Jadi waktunya waktu duha, harinya hari Jumat, tempatnya di dalam masjid, nang menikahkan abahnya langsung. Nah, afdalnya masalah tahunnya tasarah pian. Tahun 2050 kasih tuh.
Kenapa malam Jumat dan hari Jumat di dalam kitab Miftahus Syifa, bila kan bila anak tuh jadinya, ini jadinya Pak, jadinya malam Jumat, insya Allah anaknya bakal menjadi ulama. Bila anak tuh jadinya malam Senayan, dia akan menjadi orang yang hafizul Quran dan ahli Quran. Jadi kira-kira qari itu malam Senayan jadinya, iya kah? Qari itu nah, lawan pembawa syair itu malam Senayan kira-kira. Takunih abahnya mengingat. Bila jadinya anak malam Kamis, anak tadi menjadi orang yang saleh salihah ahlul ibadah. Bila jadinya malam Arba, anak tadi ketujuh berbuat zalim. Bila jadinya malam Ahad, anak tuh ketujuh menghabiskan duit. Ya malam ini bujulunan aja. Nah, enggak. Enggak, malam Ahad tak. Bila jadinya malam Sabtu atau malam Selasa, insya Allah anaknya buntat, latat, lawan habuk, habuk koknya. Akhlaknya maksudnya. Dan jadi bila hendak maulah anak tuh diingat-ingat malamnya. Tapi ujar guru, bila pesawat hendak mendarat, daratakan aja. Jangan menghadang malam apa, karena amun kali didaratakan bisa meledak tuh pesawat. Ya kalau mafhumnya bila latu-latu hendak berbunyi, hangkupakan itu aja. Ya kan? Tapi dituju tuh jadi anaknya. Makanya malam setelah nikah itu jar Abdullah, ya Aminah iztasili, mandi. Nah, jadi bila hendak produksi itu mandi sunat. Baudu engkau Aminah, sunat baudu. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh Rasulullah. Karena jar Abdullah, malam ini Aminah Nur Muhammad yang ada di sulbiku akan berpindah ke rahimmu wahai Aminah. Jadi mandi lelakiannya sunat mandi, sunat berwudu, dan di dalam kitab juga dipadahkan sunat minum jamu. Nah, jamunya terserah pian. Baik madu, terserah aja. Madu ada apa? Sunat minum jamu. Itu lelakian lawan bebiniannya. Pon dapat ilmu jala ya kalau jadi sahaja ku nukar jamu ingin membahagiakan istriku lillahi taala Allahu akbar jisdin ha ya kalau barang aja jamunya ngapakah sekali tatukar jamu sari rapat pas kada kau bekameh isuk mentari bahasa aja ya anda Allahu akbar. Di dalam kitab i'anatut talibin juga ada disebutkan yang demikian. Kemudian ringkas cerita, Aminah disuruh mandi, bebersih, beudu. Nah, bebiniannya sunat befufur, sunat begincu, sunat memakai baju nang paling bagus, sunat beminyak harum. Itu binian. Itu paling sudah hendak umpat saruan 2 jam di muka ceramin. Di Banjar pernah kejadian ayah anda ay. Mahaji tuh daripada saking hendak bungasnya umpat saruan maulid, nah malarap kaning, padahal hukumnya haram larap, larap. Kenapa nang laki datang kada merasa tersinggul tangan nih, ini lagi malarap kaning, sweet hilang sebelah kaning, apa kabar? Bingung Sidin, ini di Banjar kejadiannya. Jisidin hilang sebelah, baik hilang akan haju sebelahnya, pas kayak tuyul. Kan kayak tuyul toh, bingung sih makan anak umpat saruan maulitan. Akhirnya cangang-cangang tatamu sepidul. Sepidul tuh sepidul papan tulis. Curitai set mah pas kayak ulat bulu kaning Sidin. Sepidul habis itu saruan Sidin. Orang sauron malam Mbah Isa maulitan. Kenapa pas pajah lempu? Lampu pajah kipas angin kada jalan paluhan. Ma ambil sin katiso. Nah, Jisidin. Nah, sapue. Nah. Sapidulnya kada permanen, gosok, gosok nah. Asik menggosok. Benyala lampu. Lampu benyala, ini hilang kan ini hilang.
kawan nang di seberang kurihing kurihing mat kayak tuyul. Ujar mahaji, ha bagiannya ini tak kurihing lawan dia kok melihat kaning kupang kayak ulat bulu padahal hilang. Mahajinya baik sangka. Baya bulik ke rumah, sampai di muka rumah pajah pulang lampok. Mengatok lawang nang laki membuka, baya lakinya membuka, takajut nang laki. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pus disambur nang laki, dem hati tuyul datang, tahu bini saurang. Di sini kada depang lah. Allah Allah. Udah malam Jumat pupur-pupur bangkal. Baya nang laki mancium harau kasadakan. Ini tak salah bebinian ai salah. Orang malam Jumat nang baakok si hon pakai kalah kalau. Kenapa? Ujar Habib Abdullah, laki tu bila mencium bini tu pahalanya ganal. Apalagi ampun maaf nang laki mengucup bibir bininya atau nang bini mengucup bibir lakinya tu sama pahalanya mengucup Hajar Aswad. Hon. Kada kawan nang di Makkah dikucup, nang di rumah rancak-rancak. Bujurung juga. Bulikan ini nah, umannya Hajar Aswad. Nah. Asal ampun saurang. Mun Hajar Aswad orang jangan dikucup-kucup. Haram hukumnya. Nang bujang bediam hulu. Simpani hulu ilmunya. Bikin penerbang. Allahu Akbar. Ndak? Orang dua laki bini tu pahalanya bereyuan tu ganal. Ada yang mengatakan sejam orang bereyuan itu pahalanya sama setahunan puasa malam tahajud sama malaman kada begaguringan. Sejam je bereyuan. Dinang tuha-tuhan itu nang kada kawa tahajud tengah malam barang ai betang paha ka tumpang akan ngon ini. Nih, ingatkah kita lagi anum pacaran? Jadi ini ingatai digeritik paninian takameh sidenan. Berarti tak sulait, sajem-jem nih tak. Jadi ujar nang cucu, ah nini kah ini beumpat nih lah. Alhamdulillah, jam berapa sudah? Belum lahir lagi Nabi nah. Sudah ringkas cerita hamillah Aminah. Hamil 9 bulan, 2 bulan dalam kandungan wafat Abdullah. Aminah hamil la tajidu minhu alama wala thiqala. Aminah tidak merasakan berat, tidak merasakan susah payah dalam hamil, kada kaya bebinian kita hamil. Makanya julun kekanakan di pesantren jangan wani-wani lawan mama. Apalagi sudah 9 bulan itu ya Allah, berebah nampak mencungkung sebijian, di bawah behiring singgang, di bawah beti harap tajungget, nyaman lah. Tu sumangka nang 5 kilo tu andak diparut jadet nyaman lah. Belum lagi melahirkan wahnan ala wahnin, berat di atas berat, susah di atas susah. Itu kalau bebinian biasa, tapi kalau Aminah la tajidu minhu alama wala thiqala. Aminah kada mengidam. Bebinian kita mengidam lucut. Di Nagara, kampung ulun kan Nagara itu 30 kilo lagi daripada kandangan. Ada nang mengidam katiak laki. Mengidam katiak laki. Maka lakinya kada diberiakan mandi di bawah ketiak ya begena. Kan? Makanya orang mengidam ini aneh-aneh. Ada nang mengidam bau kanapot puswan. Itu kan pakai uli samping kastrol bau harum kala. Jadi kasihan bayinya palak. Kalah dapat asap. Ada itu di Nagara. Kan macam-macam lo nang mengidam nih. Belum lagi melahirkan, Aminah melahirkan. Fahadarat bi taufiqillahi as-sayyidatu Asiya was-sayyidatu Maryam wa ma'ahuma min al-huril 'ain man qasamallahu lahu ila akhir rawi. Asiyah Maryam turun bidannya asyafa dan barakah. Kada sakit karena para nabi-nabi itu dilahirkan bukan kaya
bebinian kita melahirkan anak-anak kita di bawah pusat, di atas badan itu. Kada kaya kita dilahirkan istimewa para nabi-nabi Allah. Kada gegempangan berenak, Pak. Ulun 3 kali berenak pian tahu kah? Percaya lah pian. Pian percaya, kada-kada pokoknya harus percaya, ngalih gin kada. Dalam mimpi, Bang. Ya Allah, jun kaya apa mama ulun tu melahirkan? Guring ta mimpi, buris parut pian, deser beret. Sakit parut tumbalang-tumbalik dikira orang bidan, bidannya lamak tuha hirang hapulangan. Ujar bidan, hajen. Jangan ditakuni jalan mana keluarnya. Keluar, subuh bangun, ya tu ulun pa ai bejalan asa tabirangkah. Han. Sakitnya luar biasa. Makanya orang berenak ni macam-macam. Ada pian di kampung ulun bagi bahari kan berenak kada di rumah bidan, kada ke rumah sakit. Di rumah bidan kampung hibak orang mahorong. Bemamai. Maka di nagara, tahuam di sinilah. Bila bininya sakit parut, nang laki disuruh betapih jangan beselawar. Untuk samakah ada kan sini? Samakah? Sekira mendusur je anaknya. Jadi ada nang kada bisa betapih pian na. Puntal habis puntalan kelihatan lato. Tapaol je orang bahari. La ilaha illallah. Jadi nang laki tak ungut nah beduit kadada, nang bini bemamai. Ikam jua abahnya ai manu dia ko habis aku sakit, berenak nang kini nyaman ka, demati ikam berak sakit. Bemamai. Kurang banyak supaya nang laki tak ungut nah. Sakali menyahut ikam jua ayu menyai guring kada bisa lawar aja. Nah itu aja menyahut. Allahu akbar. Makanya orang bahari macam-macam. Ada tawar sekira bebinian tu lakas berenak. Apa tawarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bungkalang bungkiling, tampurung bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tahiring. Tujuh luang dahulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nangkai itu. Kita kada usah gin bacaan itu, ya kah? Lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Wulida yatiman wa asha kariman wa mata aziman. Beliau lahir dalam keadaan yatim, hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan agung luar biasa. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Mama Sidin Ayyaman beberapa hari. Kemudian disusui oleh Thuwaibatul Aslamiyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Lihat apa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Berkah yang luar biasa pada waktu itu kampung Bani Sa'ad musim peceklik. Menurut riwayat 7 tahun kada turun hujan. Ketika kepala suku Bani Sa'ad melihat Halimah membawa bayi yang mulia, wahai Halimah, izinkan aku meminjam bayi yang engkau bawa untuk mengambil berkah agar hujan turun. Diizinkan oleh Halimah, diangkat Rasulullah di luar rumah. Ya Rabbi barakati hadzal gulam anzil alaina al-matar minas sama. Ya Allah, dengan berkah ini bayi yang mulia, turunkan kami hujan dari langit. Langsung muru ari dibawa masuk Rasulullah, hujanlah pada waktu itu Bani Sa'ad. Halimah yang mempunyai kambing, ampun maaf, kambingnya tidak bisa mengeluarkan air susu karena kekurangan makanan. Barakat Rasulullah hadir di rumah beliau, diparah itu susunya kambing, keluar air susu. Dan satu riwayat Halimah itu, ampun maaf, karena miskin, beliau hanya bisa mengeluarkan air susu sebelah kiri. Sebelah kanan kada mau keluar karena kurangnya makanan. Awak Sidin pun kurus. Nabi dianjakan sebelah kiri kada hakun maisap. Kenapa? Karena itu jatahnya damrah anaknya Halimah. Nabi hidup kada mau mengambil hak orang, dan Nabi kada mau mengambil mangiri dari masalah kebaikan. Nabi mengajarkan tayamun, mengambil sebelah kanan dari masalah-masalah kebaikan.
Jadi jer lakinya Halimah, coba pang sebelah kanan, ujar lakin kada bebenyo. Jadi bini sidin jer Halimah, cubai jenang laki, dicubai sebelah kanan, diisap oleh Nabi, keluarlah air susunya Halimah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya bebinian-bebinian mulai hamil itu banyaki salawat, karena masalah akan datang jikalau air susunya kada keluar, lalu nukar susu itu larang harganya, kasihan. Banyaki salawat. Bilanya kada mau keluar, suruh nang laki menawarakan, ambil dalam Al-Qur'an sambil diposot, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wama yasturun, diposot turun turun turun, nang laki menyusuk memusot, jangan dibawakan utuan guru, guru posotakan ya haram hukumnya. Nya diantara maulah anak tuh pengarasan karena mamanya menyusui anak pemberang, kelihatan laki-laki yang bukan muhrimnya itu maulah anak keras kena wataknya. Guru ulun tuh rancak bener, nah bebinian lagi nyusui anak, guru-guru ya tawarakan anak ulun sekira pintar kayak pian, ini dicabut kada. Jadi jar guru ulun, aku maitihi kada purun, kada diitihi aku penasaran jesidin, ham napa tia itu bahaya. Ringkas cerita, 6 tahun ibunda wafat, 8 tahun kakek wafat, kemudian 12 tahun berdagang bersama paman, 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah wanita yang sangat berjasa kepada Rasulullah. Ketika menikah dengan Rasulullah, ya Muhammad, kullu amwali, semua hartaku, wa kullu jariyati, semua budak perempuanku, wa kullu gulami, budak-budak anak-anakku, wa kullu ma amliku mamlukun lak, semua harta yang kumiliki wahai Muhammad kuberikan kepadamu semuanya, wa wajadaka ailan fa agna. Ini jasanya Khadijah, habis-habisan harta, jiwa, raga diserahkan kepada Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, apa yang kita serahkan untuk Rasulullah? Di sini adakah nang bersedekah sampai habis harta? Ada. Ada. Coba ulun betakon lawan pian. Pak, pian beisian duit 2 lembar harga 5.000 lawan 50. Ada orang minta sumbangan, pian membuat nang mana? Jawablah lah kasih nah, ayo. Dua kali, bila sampai tiga kali pun mengajuti empihan kita. Bismillah. Pak, buat nang mana pian? 5.000 lawan 50 pian buat nang mana? 5.000 sama aja. Kenapa buat 5.000? Ya kita sayang. Allah, Allah, Allah. Khadijah habis-habisan harta. 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, menerima wahyu di Gua Hira, lihat dakwah beliau menyampaikan agama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saking lembutnya akhlak Rasulullah, dulu Rasulullah pernah diberi oleh sahabat hadiah anggur, buah anggur, anggur berwarna hijau. Ada sahabat, ya Rasul, ini ada hadiah desan pian. Di hadapan para sahabat, langsung dimakan oleh Nabi. Anggurnya dimakan, himung nang memberi. Makan, makan, sampai dihabisakan sidin anggurnya. Sahabat bingung, nang memberi himung, nah sahabat nang dihiga bingung. Ni kenapa Nabi kada betawaran kahiga? Rajin Nabi itu bila diberi napa, memberi kahiga. Ni kada dihabisakan sidin. Nang memberi himung, bulik nang memberi ini sudah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa pian waktu makan anggur kada menawari bubuhan kami? Rajin pian membagi kahiga, diberi akan lawan kami, ini kenapa pian makan sorangan? Senyum Rasulullah, tahukah kalian Yasidin, ketika ku makan ini anggur rasanya asam, masam,
mun ku julung lawan bagian ikam nyata mengalirut muha kalau pinanang memberita singgung. Ayo, hebatnya Rasulullah menjaga perasaan sahabatin. Hakun sidin nang masam parut memakan anggur habis. Kalau kita nah, dimakan, pahitnya anggur nang ini, nang pahit-pahit dijulung lawan dia kok. Itu akhlaknya Rasulullah luar biasa, masya Allah. Kemudian Rasulullah dalam perjuangan sidin menunjukkan sifat mukjizat yang luar biasa. Yang tadi cuman keringat beliau. Bagaimana dengan damuhu, darahnya Rasulullah yang mulia? Dulu ada sahabat Nabi namanya Thaibah meminum darah bekamnya Rasulullah, tubuhnya sehat, umurnya panjang sampai 140 tahun. Darahnya Nabi suci, darahnya kita haram. Belum lagi riquhu, air liurnya Rasulullah yang mulia. Ada anak sahabat Nabi yang menangis, ampun maaf, diludahi oleh Nabi ampih menangis kanyang beberapa hari kada menyusu. Coba kita anak orang ludahi kada kena kupit saikungan. Itu ludah kita, itu ludahnya Rasulullah yang mulia. Sumurnya Sayyidina Anas beracun, ampun maaf, diludahi oleh Nabi menjadi sumur yang sehat, harum dan hilang racunnya. Wasya'ruhu, bagaimana rambutnya Nabi yang mulia Khalid bin Walid selalu memenangkan dalam peperangan, karena menurut riwayat Khalid bin Walid membawa satu helai rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kemuliaan Rasulullah yang ini tidak bisa kita miliki, tetapi ada sifat-sifat yang kita disuruh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa sifat Nabi? Beliau pemurah. Maka kita harus belajar menjadi orang yang pemurah. Jangan sampai jadi orang yang bakhil. Al-bakhilu aduullah walau kana aliman. Orang bakhil itu musuh Allah walaupun dia alim. Wasakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang jahil itu kekasih Allah walaupun dia orang bakhil itu musuh Allah walau dia alim. Dan orang pemurah itu kekasih Allah walaupun dia jahil. Rasulullah pemurah luar biasa. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kau nafkahkan daripada sesuatu Allah ganti. Bukan hanya di akhirat, di dunia karena Allah ganti. Menurut Imam Sayuti, orang nang bersedekah kepada orang yang sehat, orang nang kada berhajat, itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau kita bersedekah, ampun maaf, kepada orang yang cacat, baik buta dan lain-lain, itu pahalanya 90 kali lipat. Kalau kita bersedekah kepada orang nang berhajat, itu pahalanya 900 kali lipat. Tiga sudah lah. Kalau kita bersedekah kepada kawitan, itu pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, jadi bersedekah lawan kawitan tuh 100.000 kali lipat pahalanya. Kalau pian bersedekah lawan ulama, orang ahli ibadat, lawan perguruan, lawan dosen-dosen pian, termasuk bayar SPP, bayar apa itu? Semester, ya kah? Yang sota hutang, pengalaman bang. Itu pahalanya berapa? 900.000 kali lipat. Jadi sedekah itu beda-beda pahalanya. Memberi lawan tuan guru itu tak kenal pada lawan kawitan. Kita serah pian, pokoknya kalimanya beri. Nang sehat diberi, nang cacat diberi, ya kalau nang behajat dijulung, kawitan diberi, paguruan diberi juga. Nah itu dobol. Ringkas cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahnya Rasulullah lembut sehingga beliau menjadi pemimpin yang paling berhasil di alam semesta. Kita jauh di sini,
tanpa pernah melihat wajahnya Rasulullah. Kita jauh di sini tanpa ada hubungan darah kekerabatan dan kekeluargaan dengan Rasulullah. Kita alhamdulillah beriman kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keimanan ini harus kita rawat dan kita jaga. Dengan apa kita membalas jasanya Rasulullah? Rasulullah tiap malam mendoakan kita, tiap malam mengeluarkan air mata. Ya Rab salim ummati ya Rab, ya Allah ampuni dosa umat-umat ulun ya Allah. Tiap malam beliau mengeluarkan air mata. Yang jadi pertanyaan kepada kita, pernahkah air mata ini keluar karena rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada yang bisa kita berikan untuk Rasulullah melainkan pertama mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang kedua kita perbanyak salawat kepada Rasulullah. Sebagai penutup untuk menggugah hati kita senang berselawat kepada Rasulullah, man asurat alaihi hajatuh falyukthir minas salati alaiya fa innaha takshiful humuma wal gumuma wal kurub wa tukthirul arzaqa wa taqdi al hawaij. Siapa-siapa yang hajatnya sulit, lambat kabul, hendaklah ya Nabi dia memperbanyak salawat kepadaku, maka sungguhnya banyak salawat kepadaku itu mempermudah, menghilangkan segala masalah, kesedihan, kedukacitaan yang telah lalu dan yang akan datang, musibah yang sedang dihadapi, meluaskan rezeki, dan Allah akan mengabulkan hajatnya. Ketika ulun dengar ini, ulun beisian kawan di Martapura menelipun lawan guru ulun, guru ulun berdagang di Martapura kada tapi payu, hutang ditagih orang, bini parak bulan, awak uyuh guru, rumah siwa anak diambil orang. Jadi jar guru ulun, bulik ikam ke nagara, bulik inya mulai imbah maghrib, mulai Martapura jam 10:30 sampai ke nagara. Ulun ditelipun, jaka ke rumah jisidin. Napa julun guru, kita malam ini baca salawat 3000. Kenapa julun guru, nih kawan lagi kesulitan, julun mun 3000 musiah salawat kamilah, salawat nariyah, harau hutang-hutang kawan, bini-bini kawan, berapa jam julun mun 3000 nya tuntung. Kada ajar guru, kita sallallahu ala Muhammad ya, ambil tasbih al-fatihah aja guru, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kawan ulun ni kauyuhan mengantuk, tak talapas tasbih ulun acil amat kawan ulun, nangaran inya tapajem tasbih talapas salah sambet orang sallallahu ala Muhammadnya kada salah amat, salah amat, salah amat, salah amat, acil amat di hiji inya meninggal deh acil amatnya orang Muning supir, salah amat, salah amat, salah inya maranyao cangang acil amat, jadi acil amat napa salah kok. Guru ulun ni mendengar salah amat, salah amat, hanya 1000 al-fatihah jisidin julun guru, hanya 1000 wah sadang aja jisidin mun dituntungakan tuh kasihan kawan disumpahi. Jadi guru bulik ke Martapura, subuh bulik ke Martapura, buka toko di pasar Betuah situ, laris dagangannya, dagangannya laris, barakat laris, kawa bayar hutang, bini berenak selamatan, rumah nang diambil orang kawa ditukarinya, menyatur haji, sugih orangnya. Harau jerulun gara-gara salah amat haji, sugih. Tapi pian jangan diamalakan, bulik ke rumah salah amat, salah amat, tampar amat kena. Ininya kan beda hara. Ini bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal pian yakin, ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa, in zannahu khairan fa khairun wa in zannahu syarran fa syarrun, dalam hadis qudsi au kama qal. Jar Allah, aku tu menurut sangka hambaku, bila sangkanya baik, baik kujulung nang baik, bila sangkanya nang kada baik, nang kada baik kujulung. Makanya beyakin-yakin aja ulun beisian peguruan di negara, bila memberi banyu orang garing, tawar dingin, sigar julun ya, napa bacaannya? Hihihi, jisidin
ngapa julun bacaannya ya sekira orang tu sigar taros tuhuk ulun membujuki hanyar dangari jin lah jangan tertawa jisidin beya ulun dangari bacaannya bismillahirrahmanirrahim jisidin kabul kabul kada kada jisidin ampih ampih kada kada jisidin kada aku jua nang menyandangnya bujur jua iya kala tapi ujungnya berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah itu dikinu makan sigar orang pas ulun pakai orang minta banyu garing guru aja minta banyu masuk aja ulun ke kamar baca aina bismillahirrahmanirrahim julun kabul kabul kada kada sambil takuring ulun ampih ampih kada kada julun kada aku juga nang menyandangnya berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah hati kada yakin kinu makan orang garing harau bertambah garing kada lewas mati orangnya la ilaha illallah nang meniup lain ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka kita beryakinlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini dinazrah oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita dikabulkan hajat dunia wal akhirah. Diberikan kesehatan keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Allah. Diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Dimatikan dalam keadaan beriman husnul khatimah. Masuk surga bi ghairi hisab berkumpul bersama habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang ulun sampaikan, ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha, barilah an zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon kepada Al Ustaz untuk langsung memimpin doa. بسر النبي وآل النبي وببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأنسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت إلها واحدا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك يا الله أن تقضي لنا جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والدين والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغثنا يا غياث المستغيثين اللهم سلمنا وسلم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين